Nantikan setiap perjalanan-perjalanan saya. Bye. Bebas aja untuk peserta semuanya, cuman saya yang bekerja hari ini. Hari ini kita menuju dari Balikpapan ke Malang, dan saya beserta tim The Beauty of West Kutai itu diundang ke Kutai Barat untuk merayakan hari jadi Kabupaten Kutai Barat yang ke-19. Kita nantikan bagaimana nanti di sana persiapannya. Bagaimana ya satu kabupaten hasil pemekaran merayakan ulang tahun. Seru, nanti akan kita lihat gimana Allah bubar, dan pertama kali saya lihat juga pasti seru. Saya mengangkat budaya Mendoyo dan Suang Kempel kemarin dengan judul The Beauty of West Kutai. Dan hari ini, setelah ini kita akan menuju ke hotel untuk makan siang. Kita buatnya ini sih, mesti fitting dulu. Oh iya.
kalau baju-baju itu sudah dipiting, jadi yang dari kori. Oh. Yang ini memang dari kori. Iya. Iya, iya. Yang pasti kami mulai jam 2 sampai seterusnya. Jam 2 ya? Jam 2 seterusnya enggak kemana-mana itu. Oke, sekarang jam 12 kita makan. Ya, mau ikut makan yuk? Hah? Mau ikut makan? Makan dulu. Kita enggak makan dulu. Aku request untuk hari pertama saya datang ke sini, ke Melak. Aku tuh suka makan udang. Dulu tuh pas zaman waktu kecil suka makan udang rebus. Tapi ini spesial banget udangnya karena oversize, gede-gede. Jadi nggak perlu makan udang yang terlalu banyak. Cukup satu atau dua aja, itu cukup mengobati rasa kangenku sama udang. Soalnya kalau di Jakarta, saya nggak mau makan udang. Saya datang tadi, ternyata sudah disuguhkan agenda acara yang sudah sangat padat mulai malam ini. Karena saya pikir acara itu besok pagi. Nyatanya mulai siang ini saya harus ada mendampingi teman saya Billy Chong untuk fitting model-model di Melak. Kemudian nanti malam persiapan acara fashion show The Beauty of Huskutai. Kemudian diajak makan malam juga oleh Pak Bupati. Dan besok pagi adalah upacara ulang tahun Kutai Barat. And I'm so surprised. Dadakan gitu ya? Iya, sebenarnya tadi pikirnya itu bakal show besok. Ternyata hari ini, tapi gak apa-apa, saya menyukai tantangan. So, ya, yeah, struggle is real. Dan, ya ini fun sih, gak mau dianggap sebagai satu beban. Karena orangnya juga kayak beberapa orang oke banget sih, betulin baju-baju kita itu. Thank you.
Sabadi Bean sebagai penulis buku Doyo, dan Honda Tranggono sebagai fotografer. Seluruh hadirin yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat serta penyertaannya kepada kita tersimewa pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada malam kegiatan penganugerahan dalam rangka HUT Kabupaten Kutai Barat ke-19 tahun 2018. Saya tidak tahu, tapi saya lihat di media sosial, wah ini luar biasa. Terus kita kembangkan, Pak, termasuk nanti ada launching batik Kutai Barat. Saya mohon maaf karena saya belum diberi batik, saya pakai batik yang lain. Ya. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk desainer. Mudah-mudahan warga Kutai Barat insya Allah akan bisa menjadi warga nomor satu dunia dengan seni dan budayanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat event besar bertajuk The Beauty of West Kutai yang bertempat di Hotel Indonesia Kempinski. Ya, dalam hal ini mempromosikan tenun doyo dan sulam tumpar ke tingkat nasional dan menampilkan juga busana tenun doyo dan sulam tumpar dan dirangkaikan dengan launching buku tenun doyo yang Bapak Ibu bisa jumpai di Gramedia seluruh Indonesia. Luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini juga disponsori oleh Ibu Lia Chandrasari. Selamat malam Ibu, luar biasa jasanya buat Kabupaten Kutai Barat. Sudah dari jauh-jauh datang ke tempat ini mempromosikan ciri khas Kabupaten Kutai Barat. Bersama dengan Dekranasda Kabupaten Kutai Barat dan yang langsung dipimpin oleh Ibu Bupati Kutai Barat, Ibu Yayu Sri Rahayu. Dengan desainer luar biasa, desainer kondangnya Jakarta, Billy Joe. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Inilah busana tenun doyo dan sulap tumpar karya Billy Joe. Selamat menyaksikan.
busana dari Pili Chong yang tadi juga sudah fashion show, ini kain tenun doyo. Kalau tenun doyo itu banyak berulang